di depannya. Keep swimming. Keep swimming. Ih, ada dua loh belakangnya loh. Belakangnya ada. Halo, sobat Inspirasi News. Ada peristiwa menarik yang mewarnai banjir Jakarta kali ini. Fenomena menarik yakni fenomena banyaknya ular muncul saat banjir di Jakarta. Berikut ini pakar menjelaskan fenomena tersebut. Fenomena banyaknya ular yang muncul saat banjir melanda Jakarta pada Rabu 1 Januari lalu membuat warga semakin resah. Menanggapi hal ini ahli herpetologi, ilmu yang mempelajari reptilia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI memberikan penjelasan mengapa banyak ular yang ditemukan saat banjir menggenang. Sebagian besar temuan ular-ular yang dilaporkan warganet jenisnya adalah jenis piton. Meski beberapa ada juga yang menemukan ular kobra atau Cylindropis rufus atau ular kepala dua dan ular kadut yang memang tergolong ular air. Tuh. Bilangin warga, suruh bilangin warga, cari warga. Ular kan memang bernapas dengan paru-paru. Jadi ketika banjir dia pasti naik ke atas mencari tempat yang lebih tinggi. Tutur Amir Hamidi, ahli herpetologi dari LIPI. Menurut Amir, ular-ular ini berpotensi berasal dari wilayah Jakarta sebab menurutnya ular piton memang bisa hidup di wilayah perkotaan. Hal ini diutarakan Amir ketika ditanya apakah ular-ular ini memang berasal dari habitat asli atau ular peliharaan. Populasi ular ada di sekitar Jabodetabek, tapi ukurannya biasanya nggak besar. Bahkan di kota-kota seperti Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura masih bisa ditemukan. Menurut Amir, ular mampu beradaptasi dengan habitat manusia sehingga sangat mungkin ular hidup di perkotaan. Namun biasanya ukuran ular tidak akan terlalu besar. Habitat alami ular-ular ini menurutnya biasa ditemukan pada pohon besar, lubang-lubang pohon, daerah dengan banyak pohon atau sekitar pohon bambu. Kemampuan ular hidup di kota besar ini menurut Amir didukung dengan ketersediaan makanan yang banyak, yaitu tikus, sehingga ular-ular ini menurutnya juga kerap ditemukan di gorong-gorong. Dari identifikasi foto dan video yang disebarkan di internet, menurut Amir sebagian ular piton yang ditemukan bisa jadi adalah ular peliharaan. Hal ini ia identifikasi dari pola batik yang nampak dari ular tersebut. Kalau warna sudah morfosis berbeda yang ditemukan saat banjir, pasti ular piton peliharaan yang lepas, jelasnya. Fakta ini memberikan korban banjir untuk lebih berhati-hati lagi agar menghindari daerah-daerah yang sekiranya membahayakan bagi Anda dan keluarga, karena jenis-jenis ular tersebut adalah ular yang berbisa, terutama kobra, bisanya sangat ganas sehingga tidak muncul lagi korban-korban baru dalam banjir DKI kali ini. Tuh.